Ini satu sisi dia bilang dia menyelamatkan, satu sisi dia menyerang. Ini orang maunya apa ini kan? Kontradiktif nih Mas Indra. Beda dengan klien saya ya. Karena klien saya terbuka, kemudian menyampaikan permohonan maaf, siap bertanggung jawab. Dalam persidangan ini kelihatan lah mana terdakwa yang berbelit-belit, coba mengelak, coba juga menutupi. Nah, saya pikir hakim juga sudah bisa melihat.